Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya berada di tempat duduk khas orang-orang Arab. Beginilah orang-orang Arab kalau lagi mereka menamakan namanya majlis, yaitu duduk-duduk bersama kawan, kerabat, ngobrol-ngobrol dan semisalnya. Di depan saya ada semacam nampan. Kita akan membicarakan yaitu sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah tatkala dalam keadaan berumur gulam. Gulam artinya adalah seorang anak yang berumur dari 0 sampai 10 tahun. Ya mungkin saat itu beliau berumur 6, 5, sekitar itu. Kata Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, ketika aku berumur gulam, aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pangkuan beliau. Wa kanat yadi tatishu fi as-sahfa. Rupanya waktu itu Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu ketika makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan beliau kesana kemari. Bayangkan ini nampan, ya, salah satu adab di dalam makan secara bersama-sama, maka apabila saya di depan sini, maka makanlah apa yang ada di depan dan tidak tangannya seliwuran kepada yang di depan sana, karena ini kurang beradab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya gulam, samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Wahai gulam, makanlah dengan mengucapkan nama Allah, yaitu mengucapkan bismillah, dan makanlah makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah dengan apa yang ada di depanmu. Kemudian Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu berkata, fakanat tilka ti'mati ba'du. Maka begitulah selanjutnya tata cara makanku, yaitu makan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan apa yang ada di hadapannya. Pelajaran menarik dari hadis ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang pertama yaitu salah satu metode yang paling bagus dalam mendidik anak adalah dengan contoh yang baik. Tidak usah terlalu banyak berbicara teori, tapi contohkan yang baik. Seperti Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an. Beliau ketika dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam makan dengan makan yang baik, maka contoh tersebut benar-benar melekat di hadapan atau di dalam kepalanya Umar bin Abi Salamah. Makanya beliau mengatakan, selanjutnya tata cara makanku begitulah. Lihat, ini sangat luar biasa. Maka Anda wahai para orang tua, contohkan kepada anak Anda, tentunya contoh yang baik. Niscaya itu adalah metode pendidikan yang sangat-sangat kuat terhadap anak Anda. Ini pelajaran pertama, memberikan contoh yang baik kepada anak. Pelajaran yang kedua yaitu bahwa di dalam hadis ini terdapat adab makan. Makan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan dengan apa yang ada di hadapan. Dan pelajaran menarik di sini adalah pendapat yang lebih kuat ketika makan dengan bismillah, cukup dengan mengucapkan bismillah tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah bahwasanya pendidikan anak
tatkala masih dini itu sangat benar-benar mumpuni dan sangat benar-benar menancap di dalam sanubarinya. Beda dengan pendidikan tatkala sudah dewasa. Maka tatkala anak Anda batita bawah 3 tahun, balita bawah 5 tahun, kemudian 10 tahun, itu adalah anak-anak kita mulai merekam semua yang apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Maka ada perkataan pepatah mengatakan al-ilmu fi shighar kanqsi 'ala al-hajar. Artinya menuntut ilmu tatkala kecil itu seperti memahat pada batu yang hasilnya akan sangat kokoh. Maka perhatikan anak-anak Anda tatkala kecil, tatkala masih dini, maka biasakan mereka untuk menimba ilmu sehingga ilmu tersebut nanti akan bermanfaat pada dirinya ketika dia sudah tua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.